Yang di mana? Biasa, WC. Ngapain? Ya apalagi kalau bukan panggilan Allah. Ya selalu. Gue gak jelas kan. Eh, lu liat gak? Aku sih namanya kece kan? Iya sih. Kalau dulu terus gue pasti rajin banget nih kuliah. Gue harap dengan perubahannya kampus kita ini yang makin kece, kita jadi semakin nyaman buat belajar dan ngelakuin hal-hal di kampus gitu. Tapi weh, itu anak kayak liatin kita mulu tuh. Mana? Tuh, siapa? Woi, ngapain lu liat-liat gua? Woi, ngapain lu liatin kita? Ada masalah apa lu? Gua melihat sesuatu yang jahat di rumah kalian. Maksud lu apa? Ada dendam sama kamu. Kenapa tadi? Kamu juga. Terus? Dia ngomong apa aja? Terus tuh ngomong dendam-dendam gitu. Misalnya sama apa lu gak jelas? Lepain, jelas gak kan? Gua nih, ucapin kelas soalnya. Bentar lagi. Gua mau ngambil tas di perpus tadi ketinggalan ya. Duluan ya. Mau cabut sih. Kalau gitu gua jumpa yang dia. Nah, itu dia habis. Baru lu sendiri? Iya. Wah. Emang lu mau ngomong apa sih ke kita sampai lu panik gitu? Tunggu si Andi sama Aldi dulu ya. Ntar gue jelasin. Hai Ci. Hah, Lucy. Maaf ya, kami telat. Nih, telat bangun. Sorry guys. Main game soal semalam. Kenapa lu? Jadi gini, gue mau tanya sama kalian. Kalian udah tahu gak sih cerita teman kita, salah satu anak kampus ini juga yang meninggal? Dibunuh katanya. Hah? Lo ada bukti apa? Ada, gue dapat dari grup broadcast. Mana? Satu. Nih. Udah nyampe. Aduh. Ah. Gila. Lo ngeliat gak? Gila. Tapi gue masih gak yakin sih. Kok bisa ya? Di kampus kita yang wow ini ada pembunuhan. Ya udahlah. Itu udah terjadi kan. Paling juga ketahuan siapa yang ngelakuin itu. Ya enggak? Iya sih, tapi kan baru kali ini ada hal-hal yang aneh gitu. Sih, masa iya pembunuhan. Aku juga bingung. Tapi siapa yang pembunuh ini? Guys. Coba cek HP kalian deh. Kalian dapat pesan kayak gini gak? Iya nih ada.
apalagi ini kayak ngancam. Ya kan, Ci? Tapi kalian ini enggak sih, pertama pembunuhan, terus teror-teror kayak gini enggak jelas nih. Apa sih pesan kaleng? Kan aku juga bingung siapa pembunuhnya. Gua jadi curiga. Udahlah, percaya sama gua mah. Itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa gimana sih nih? Kalau jelas-jelas nih ini SMS ngancam kita semua. Ya kan, Ci? Iya sih. Udahlah, percaya sama gua. Enggak apa-apa itu mah. Oh iya, guys. Gua cabut duluan ya. Gua ada kelas soalnya. Emang lu pada enggak ada kelas? Ada itu mah. Iya. Cabut ya. Tapi ya. Tapi pembunuhnya siapa? Oh, gua juga ada kelas. Udah siap. Tapi entar lu. Oh iya. Ya. Lu atas tinggalan kenapa kan ya? Bisa lu. Lu mau kemana juga? Nanti ya. Eh, nanti kalau gue mati gimana? Kalau gue, aduh. Gue takut nih kalau gue mati. Tinggal di kubur. Mal, mal. Deh, banget enggak. Gue bawa helm tau sih. Satu doang helmnya. Makan doang. Ngapa? Nah, apa helm lu? Mati. Mati? Apaan nih? Maksudnya apaan coba? Ada kelas kali. Siapa di kelas Mbak Ani? Tau. Dia kan tau, kita senioritas ini paling hits. Paling lu ada tisu enggak? Sayang ada sih. Udahlah, nama juga anak-anak iseng. Enggak usah didalamin. Lu tau lah. Ini apaan mati? Ini motor banyak. Mungkin motornya sama kayak punya temannya kali. Mungkin. Takut apa mati? Ya udah, lu kan sih. Lu ngalah sama dia. Ngalah apaan? Coba gua enggak salah apa? Kita boleh kartu nih. Gue lagi disini. Jalan nih kacau ya. Ya udah, bisa hilang kan masalahnya? Gak ada nih masalah ini. Masalahnya maksudnya apaan ini? Ya udah, cuma masalah gua. Udah, balik ya. Kacau nih. Itu masalah itu doang. Kamu juga. Eh tunggu. Pak. Anak kampus mati. Kita dapat SMS ngancam. Terus tanda-tanda nih. Ah, ngaco lu. Ayo, balik, balik. Gua jadi takut tau. Ah, balik. Ayo, mau ikut enggak lu? Ya tapi kita aja sudah diancam kayak gini, coba mati-mati. Ayang mulu. Gua takut mati tau, sumpah. Ikut enggak lu balik? Dosa gua masih banyak. Tapi ya. Jadi gua ikut deh ke banding. Campakan sama kartu. Lagi kebelet lagi. Apaan sih lu? Temenin gue yuk. Mana? Ke mall. Malas gue mau latihan. Cuma jadi teman kayak mana sih? Lu yang gimana? Gue kan awal gue latihan. Jadi kamu langsung latihan nih? Iyalah. Lu mau kemana? Bisa gitu antarin gue ke mall dulu. Malas gue ah. Mulu-mulu habisin uang lu. Mati. Mau ikut enggak lu? Enggak deh, gue terus lagi. Gue naik Grab deh. Sono-sono. Teman lu. Cabut gue ya.
Persen tadi gak kayak gini gua taruh. Tadi gue nungguin Andi di stasiun kan. Wah, gila gue telat.